mudah-mudahan hari ini walaupun dimulai dengan hujan ya. Di mana-mana, walaupun dimulai dengan mendung di mana-mana, ya. Tapi hari ini akan menjadi sebuah hari yang penuh dengan apa ya, sinar matahari terang. Loh, kan mataharinya belum muncul. Makanya mudah-mudahan cuma-cuma oh, harapan. Harapannya keinginan. Iya, iya. Karena lagi hujan benar-benar segede-gede apalah udah enggak ngerti ya. Tapi sudah mulai mengurang. Melemah. Menurun. Lah hujan turun, masa hujan naik ke atas tuh menguap namanya. Udah menurun. Menurunnya itu udah tidak terlalu banyak. Oh. Curah hujan. Iya. Curah hujan. Nah, itu curah hujan. Kalau beberapa hari ini kita kan antara iya dan tidak, iya dan tidak. Hari ini hujan, besok enggak. Hari ini hujan angin, ya. Besoknya lagi kering. Hari ini curah hujannya, oh hujannya padat-padat. Maksudnya airnya tumpah sekali. Deras. Tiba-tiba berhenti lagi. Ah, ya. Aku bingung. Kenapa? Kenapa ini? Apa yang bisa kita... kayak gini, maksud gue gini. Kalau misalnya kita punya begitu banyak plan dalam satu hari, kadang-kadang kan... cuaca itu sangat mempengaruhi. Gak ya, boleh tapi. Ya, mestinya sih, mestinya. Cuman kadang-kadang pagi macet, hujan. Pagi hujan, kebalik. Macet. Siang hujan, macet. Paling bete, rush hour, sore, macet. Pokoknya, jangan kita tergantung oleh siapapun. Oh baiklah Pak. Harus kita yang mengontrol. Semuanya. Ya dong teman Jakarta, mesti kita yang kontrol. Mau ada hujan kek, yeah. Mau macet, aujubile, menjalik, kontrolnya dari kita. Bener. Ya kan? Bener. Karena itu yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang lebih tangguh dari waktu ke waktu. Oh, mau bikin kopi dulu ya? Iya, satu jam bikin kopi. Dan ngomong-ngomong tentang hujan, gak ada waktu yang enak untuk hujan, atau gak ada waktu yang enak untuk sunshine, whatever. Tapi ada satu saat dalam satu hari yang kayaknya enak untuk melakukan apa saja. Melakukan aktivitas yang istimewa, melakukan aktivitas yang merupakan hobi, apapun itu. Itu adalah satu waktu di sore hari. Bayangkan di Jakarta sore-sore. Main gundu. Sore-sore enak main gundu tau. Uyuh. Ini sudah ada personilnya nih. Sore. Pagi. Apa kabar Jo? Selamat pagi. Mana yang lain mana? Apa kabar? Lain lagi masih ngontrol. Hah? Tidak ada kursus di Sumatera Utara. Oh Sumatera Utara. Oh yang benar loh. Oh iya. Minum apa? Kartu visitor pass-nya cabut dulu bentar. Saya baru kopi teh, air putih. Jus lima. Jus limanya nggak ada, ada jus ubi. Ubi apa singkong? Jus jengki. Teman Jakarta pagi hari ini kita ditemani oleh Sore. Selamat pagi. Itu dia, mungkin mudah-mudahan yang lain akan bisa menyusul kita sebelum sore hari datang ya. Dan mereka maksudnya lagi on the way. Tapi yang pasti sebagai refreshment, saya akan mengingat-ingat kembali nama-nama yang ada di Sore. Teman Jakarta tahu yang namanya Ade, dia itu adalah gitar dan vokal. Kemudian ada Eca juga gitar dan vokal. Ada Mondo yang adalah keyboard, piano dan vokal. Ada Awan yang adalah bass dan vokal. Jadi gini. Sementara yang terakhir ada Randy yang adalah di mana-mana selalu. Masa udah rumah mulu lagi. Di mana-mana selalu. Ya, ngomong-ngomong Sore itu berapa tahun ya? Apa ketemunya? Maksudnya establish-nya. Oke, okay, berdirinya udah berapa lama? Itu officially 2005. Setelah kita keluarin album pertama gitu ya. Cuman kalau kita ngumpul-ngumpul tuh repot banget. Gue ngumpul sama anggota Sore yang lain itu dari dari gua SD. Gua enggak tahu ya, dari kecil teman main berarti ya dari kecil. Yeah. Gua enggak tahu apakah dulu kita pernah bertanya kenapa namanya Sore ya. Kalau kamu misalnya udah pernah, sekarang dijawab lagi lucu juga tuh. Oke, okay, Sore. Kenapa namanya Sore? Kalau sekarang kenapa kita pilih Sore ya? Yeah. Simple, ada 4 huruf di situ. Kalau misalnya Sore dibolak-balik itu juga enak. Eros itu artinya cinta. Bahasa Yunani itu. Betul sekali. Dibalik cinta lagi. Cinta kita butuhkan Eros itu kan. Amore. Kalau dibalik. Amore. Lagi. Kalau dibalik-balik lagi tuh Rose. Oh iya. Satu itu Rose itu sebagai
pengungkapan rasa cinta ya terhadap wanita yang paling romans. Dan Rose itu ibu saya juga, Rose. Iya, ada begitu banyak hak ini. Ada lagi. Ada lagi. Banyak, ada banyak. Kalau bahasa Inggris, jadi sore. Sore. Jadi lengkap semuanya. Dan ada banyak rentetan yang lain, kenapa kita panggil sore. Sama band-band indie seperti Sore. Kenapa? Karena Sore itu sering banget keluar mampan negeri. Mampan dan tampan kan? Tampan stabil. Tampan mah udah mampan, pasti. Gila lo keren banget lo berdua. Enggak, lo udah kayak orang di mau ke puncak. Gila neng gila gitu. Ini kalau misal kita ke daerah-daerah Eropa Timur dan Eropa Daratan. Ya, seperti ini. Oh iya. Ya, di daerah doknya, di daerah. Kacamata. Kacamata. Lo karakter coba lo pakai. Ini. Kacamata lo karakter. Ada zaman dulu tuh namanya Aaron Elvis Presley. Coba pemirsa coba dilihat lebih dekat lagi. Iya. Ini Aaron Elvis Presley. Ini saya dapat ini nih di Memphis, Tennessee. Memphis, Tennessee. Betul. Betul. Boleh dilihat. Dijual tuh, jual. Nah, dilihat aja gak boleh dipegang. Ini karat, ini asli karat. Ini kan jualan gini, Man. Ini sebenarnya arahnya mau kemana, saya suka yang seperti ini. Jadi, okay. Maco di pagi hari, walaupun bukan sore ya. Nah benar, seperti yang tadi dibilang sama Erwin, ada begitu banyak orang-orang, kayak sekarang ini, White Shoes and the Couple Company, mereka kerjanya udah bolak-balik keluar negeri ya, walaupun gak dapat visa lah, satu atau dua orangnya ya. Terus, ada begitu, sedikit dan yang lain-lain, Charles semua tuh, udah pergi, bahkan agriculture pun sekarang mainnya juga ke luar negeri. Efek rumah kaca. Sementara kayaknya kalau misalnya so-called mainstream artis, mereka tuh untuk pergi ke luar negeri malah justru susah sekali. Kalau menurut gue sih karena mungkin gue nggak bilang ini band indie atau mungkin apapun itu ya, itu karena kita main musik yang kita sukain ya, bukan ada tuntutan harus laku berapa kopi gitu. Istilahnya kita sebenarnya bukan mungkin istilahnya musik non pop kalau menurut gue gitu. Kalau kita juga selera pribadinya juga sebenarnya juga mungkin pop suka, tapi yang kita hadirin tuh ya apa yang kita suka aja sih. Seperti lo juga kan? Iya betul sekali. Ya memang memang enak ya kalau kita mau bisa melakukan sesuatu, terutama karya seni yang nggak disetir sama orang. Tapi secara kreativitas ya. Iya, artinya maksudnya lo mau bikin lagu ya lo bikin lagu aja gitu, enggak usah mikirin karena ini akan laku apa enggak gitu kan. Oh iya. Gua ada pemikiran sendiri, mungkin karena mungkin banget gua salah, kalau majors itu lebih memfokuskan gimana caranya supaya produksi musik yang mereka bikin itu memang hanya dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Iya, bisa jadi. Banyak sekali alasan. Betul. Mereka kan nge-reviews produk-produk yang cenderungan tidak bisa diterima oleh masyarakat banyak di Indonesia. Well, itu yang mereka mau juga. Bisa juga, kalau menurut gue juga karena kita memainkan musik internasional ya. Bukan musik barat, tapi musik internasional. Global lah. Global. Sedangkan kalau mungkin ya band seperti yang tadi gitu-gitu, ya hanya... Gak ada salahnya juga sih sebetulnya. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Benar. Saya memang ada kecil lain, dan kita masih akan ngobrol-ngobrol teman-teman dari sore di pagi Jakarta. Jangan kemana-mana.